Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weton Minggu Wage. Orang yang lahir pada hari Minggu Wage itu memiliki jumlah neptu 9. Hari Minggu memiliki neptu 5. Sedangkan rangkap hari Wage memiliki nilai 4. Watak yang dimiliki oleh orang yang lahir pada hari Minggu Wage berdasarkan primbon adalah lakuning angin atau seperti angin. Mereka menjadi penyejuk orang yang ada di sekitarnya. Mereka itu termasuk orang yang cerdas dan juga penurut. Orang tersebut jarang sekali untuk marah. Namun sekali marah, ia akan bertindak seperti angin yang meniup api. Sifat orang yang lahir pada hari Minggu Wage. Dalam primbon dijelaskan kalau orang yang lahir pada hari Minggu Wage adalah orang yang selalu ingin lebih unggul dibandingkan dengan orang yang ada di sekitarnya. Oleh karenanya orang ini akan menjadi pencemburu bila ada orang yang lebih unggul daripada dirinya. Terkadang mereka juga memiliki sifat angkuh dan juga jika memiliki pendapat yang berbeda dengan orang lain, maka dirinya akan membantah karena memiliki alasan yang kuat. Mereka jarang sekali marah, namun sekali marah mereka akan menjadi orang yang sangat menakutkan. Orang yang lahir pada hari Minggu Wage juga seringkali menjadi orang yang curiga terhadap sesamanya. Selain itu, orang yang lahir pada hari Minggu Wage juga memiliki beberapa sifat positif, seperti memiliki wawasan alias kecerdasan di atas rata-rata. Mereka juga memiliki sifat berwibawa, penurut dan juga setia. Sedangkan pekerjaan orang yang lahir pada hari Minggu Wage adalah berdasarkan sifat yang dimilikinya, pekerjaan paling cocok untuk orang yang lahir pada hari Minggu Wage adalah menjadi seorang pekerja. Ia tidak cocok untuk menjadi seorang pemimpin. Pekerjaan yang sesuai untuknya adalah pekerja yang sesuai dengan sifat miliknya, yaitu cerdas. Jadi pekerjaan yang sesuai adalah pekerjaan yang membutuhkan kecerdasan seperti dokter, akuntan, bendahara, dokter, arsitektur, atau dosen. Adapun masalah keberuntungannya orang yang lahir pada Minggu Wage ini bisa dibilang sangat baik. Bahkan kalau untuk hitungan Minggu Wage, jumlah beberapa apa saja mitos Minggu Wage semuanya mengarah ke penurunan. Adapun rezeki orang yang lahir pada hari Minggu Wage, dalam hal rezeki biasanya anak yang lahir pada hari Minggu Wage itu akan membawa peruntungan dalam keluarganya. Tidak lain dan tidak bukan karena nilai neptu yang terbilang sedikit, yaitu. Namun hal ini juga akan berlaku sebaliknya kalau orang tuanya, ayah atau ibunya memiliki nilai neptu yang lebih kecil dibandingkan dirinya. Namun jumlah weton Minggu Wage di atas masih bisa dibenahi asalkan kita mau bekerja keras dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.